Salam Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harini Setyowati dari Kabupaten Blora. Kali ini akan turut berpartisipasi dalam Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020 melalui channel Inspirasi Jawa Tengah bersama Jamu Jago. Agustus, karya DENNY JA. Ada apa dengan bendera merah putih? Para cedik pandai terpaku. Warna merahnya tak segarang biasa. Warna putihnya tak sesuci dulu. Bendera memang berkibar gagah, melambai di balai kota, di kantor lurah, di desa, bahkan di istana. Tapi lihatlah, puluhan lintah bergerombol di warna merah bendera, berlomba menghisap darah. Lihatlah, warna bendera itu tak lagi merah. Tapi pandanglah, puluhan jamur merayap di warna putih bendera, berlomba mencemarinya, menebar warna kotornya. Lihatlah, warna putihnya tak seputih. Hilangkah kesuciannya? Ramai-ramai mereka turunkan satu bendera. Mereka teliti di laboratorium. Lintah itu dikeker dengan mikroskop. Astaga! Di mata lintah itu nampak puluhan kepala daerah di penjara. Gubernur, wali kota, bupati terpidana karena korupsi. Menteri, wakil rakyat, aparat hukum sedang terbahak-bahak di penjara. Mereka tak peduli amanah. Yang penting kaya raya. Jamur itu mereka pelajari di ruang bedah. Diteliti dengan kaca pembesar. Wow! Dari akar jamur itu nampak kental sekali rasa benci tumbuh di masyarakat. Benci karena beda agama. Benci karena beda paham. Benci karena beda sudut pandang. Benci karena beda cara berpikir. Ya Tuhan, lihatlah, mereka ingin saling memusnahkan. Tak lagi peduli satu tanah air, satu bangsa,
satu bahasa. Yang penting hanya alam berpikir mereka yang sesempit batok kelapa. Berita ini meluas. Oh, ternyata. Kiranya korupsi pejabat dari Sabang sampai Merauke sudah menyatukan mereka. Rasa benci dari Aceh hingga Papua kini menjadi tali batin mereka. Namun tak kurang jumlahnya, mereka yang cinta tanah air berlomba mereka menyumbangkan darah. Ada yang mengambil darah dari jarinya, ada yang menyemprotkan darah dari pahanya, ada pula yang teteskan darah dari kepalanya. Mereka kor bersama. Wahai para pemimpin yang masih peduli kemajuan, ini darah kami. Kami kucurkan dari kami punya diri, merahkan kembali bendera dengan darah kami. Darangkan kembali merah bendera dengan merah kami. Namun tak terkira banyaknya mereka yang masih cinta ini negara, berlomba mereka teteskan air mata. Air mata kesedihan. Air mata derita. Air mata cinta. Tetes demi tetes mereka tabung itu air mata. Mereka pun kur bersama. Wahai para pemberani yang masih cinta ini negeri, gunakanlah tetes air mata kami. Bersihkan warna putih bendera dengan air mata kami. Sucikan kembali putih bendera dengan putih kami. Hari itu, hari proklamasi, hari 17 Agustus, para pemimpin yang masih peduli berseru, wahai rakyat seluruh negeri, periksa bendera merah putih di lacimu, buanglah lintah yang bergerombol di warna merahnya, singkirkan jamur yang mencemari warna putihnya. Mari bersama kita Indonesiakan kembali Indonesia.